Game hiburan kita kali ini dari Jacques Mises melawan Johannes pada tahun 1985 berlangsung 11 langkah. Pada pembukaan center game, Jacques sebagai putih memulai dengan E4, dijawab dengan D5. Pion makan pion, menteri makan pion. Kuda C3 menyerang menteri dan menteri balik kandang. Dan pion D4. Kuda ke C6 memberi tekanan pada pion. Dan kuda ke F3. Gajah mengepin. Selanjutnya pion D5 dimainkan dan Johannes memainkan kuda ke E5. Jika kalian menemukan susunan seperti ini, kalian tidak perlu memainkan gajah mematahkan pin ya. Kalian harus memainkan kuda makan kuda seperti yang dilakukan oleh Jacques ini. Dia mengorbankan menteri dan ini adalah langkah terbaiknya kawan-kawan. Johannes menerima menteri karena sudah tertinggal dan gajah skak. Diwaksa tutup dengan pion dan pion makan pion. Ancaman ke depan yang sangat jelas dari putih. Sehingga pada posisi ini menteri C7 dimainkan dan tetap ini memberikan kemenangan bagi putih setelah pion makan pion. Skak. Raja bergeser dan diakhiri dengan kuda makan pion. Skakmat.